Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farida. Kali ini saya akan ajak Sobat Traveler ke Maroko. Siapa mau? Kenapa Sobat Traveler harus ke Maroko? Karena menjadi pengalaman hidup yang paling berkesan. Negara Maroko termasuk negara Arab di Afrika. Selama beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu destinasi wisata tujuan paling favorit bagi para wisatawan. Bahkan, makin sering wisatawan Indonesia yang datang ke Maroko. Keindahan alam Maroko di sore hari sangatlah menawan. Negara ini mendapat julukan sebagai negara matahari tenggelam. Maroko memiliki beragam alasan yang membuat wajib dikunjungi para traveler. Maroko memiliki beberapa tempat yang menjadi lokasi syuting film Hollywood. Selain film Hollywood, beberapa film Prancis seperti Asterix et Obelix, Napoleon, dan Lannis Pesari juga pernah melakukan proses syuting di Maroko. Bukan tanpa alasan, Maroko dipilih sebagai lokasi syuting film-film terkenal. Maroko memiliki gurun pasir dan pantai-pantai dengan pemandangan yang sangat menawan. Selain itu, arsitektur bangunan di Maroko juga terlihat sangat eksotik dan mengagumkan. Bagi orang Indonesia yang berkunjung ke Maroko, bebas visa. Yuk, kita pergi ke Maroko. Siapa mau? Terdapat jalan di Maroko yang menggunakan nama Soekarno, Bandung, dan Jakarta. Hal ini tentu sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Nama presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, digunakan sebagai nama salah satu jalan di kota Rabat yang merupakan ibu kota Maroko. Itulah alasannya mengapa kita mesti datang ke Maroko. Berikut adalah tempat wisata yang paling populer di Maroko. Siapa mau? Kota Meknes. Kota bersejarah Meknes adalah salah satu dari banyak situs warisan dunia UNESCO di Maroko. Perpaduan gaya arsitekturnya yang khas, monumen yang menakjubkan, dan warisan yang dipelihara dengan baik, kota dikelilingi oleh benteng yang menjulang tinggi, dengan 9 gerbang yang menyediakan pintu masuk ke kota. Masing-masing dihiasi secara rumit dengan pekerjaan ubin dan pola Arab. Siapa mau? Seru! Berikutnya, Lejira Beach. Pantai Lejira yang terletak di tepi laut Atlantik Maroko dikenal memiliki dua buah lengkungan gunung karang yang berlubang. Terbentuk secara alami hasil erosi selama ratusan tahun. Siapa mau? Seru! Kota Casablanca. Berbeda dengan Marrakesh yang merupakan kota tradisional, Casablanca merupakan kota modern yang didominasi oleh budaya kolonial Perancis. Dalam bahasa Arab, kota ini disebut dengan Dar al-Baida, sedangkan dalam bahasa Barbar disebut dengan Anfa. Secara geografis, Casablanca terletak di tepi Samudra Atlantik, wilayah barat Laut Maroko. Casablanca merupakan kota terbesar di Maroko, dengan jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa pada tahun 2015.
Objek wisata di kota ini antara lain Masjid Hasan II dan Old Medina, kemudian La Corniche. Siapa mau? Seru. Kota Cape Town terletak di pegunungan Rift yang dramatis di utara Maroko. Cape Town dikenal karena rumah-rumah berwarna biru dan putih. Terbentuk terasering yang rapi, kota ini berada di lereng gunung. Bangunan kota ini dipengaruhi oleh arsitektur Islam dan Andalusia, dari dinding-dinding bercat biru dan atap merah, hingga pintu-pintu berbentuk lubang kunci yang ikonik dan lorong-lorong berubin yang berkelok-kelok hingga masuk ke tengah kota. Cape Town tetap merupakan tempat yang ideal untuk mengenali Maroko yang lebih alami dan murni, yang masih sedikit dikunjungi para turis. Siapa mau? Seru! Kota Asila, sebuah kota pantai yang indah di pantai utara negara Maroko. Asila memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Kota bekas jajahan Portugis ini menjadikan Asila modern sebagai tampilan mempesona dari warisan unik Maroko. Sebuah benteng Portugis bersandar di atas tebing, sementara rumah-rumah Maroko berwarna biru dan putih mewarnai sekeliling benteng. Siapa mau? Seru! Kota Essaouira terletak di pantai barat Maroko, di sepanjang laut yang memukau dan pantai berpasir yang lembut. Essaouira adalah salah satu rahasia terbaik Maroko. Banyak turis berjemur di musim panas sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Selain keindahan alam yang menakjubkan yang mengelilingi kota, Essaouira sendiri terkenal dengan bangunan uniknya. Pasar-pasar yang menawan. Kota ini dipenuhi warna-warni, rumah-rumah bercat putih, dan lorong-lorong berkelok-kelok. Siapa mau? Seru! Kota Fes, kota terbesar kedua di Maroko, Fes memiliki semua pesona dan karakter unik. Kota ini memiliki dua medina kuno, salah satunya Fes El Bali. Telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena arsitekturnya yang rumit berupa gang, pasar, dan universitas tertua di dunia. Kota ini secara keseluruhan menampilkan arsitektur Islam yang luar biasa, dari madrasah kuno hingga masjid monumental. Semuanya dihiasi dengan indah dengan pola ubin gaya Arab, menjadikan kota ini seperti museum terbuka luas. Siapa mau? Seru! Hike Atlas. Daerah salah satu tempat yang tidak boleh sobat traveler lewatkan jika berkunjung ke Maroko. Dengan pemandangan indah dan bersalju, puncak gunung, berbatu, air terjun, dan oasis yang tak terhitung jumlahnya, dan berdekatan pula dengan gurun Sahara yang luas sekali. Siapa mau? Seru! Kota Marrakesh, salah satu kota paling terkenal di Maroko, Marrakesh telah menjadi tujuan yang tidak dapat dilewatkan dalam beberapa tahun terakhir. Bagi mereka yang ingin menikmati keindahan sejarah dan budaya Maroko, kota tua ini terkenal karena pasarnya yang besar dan luas.
dengan labirin gang dan pasar-pasar kecil yang menjual barang-barang unik dan cantik, membuat kita tidak mau berhenti melangkahkan kaki. Toko-toko ini menjual aneka rempah-rempah, aromaterapi, tekstil warna-warni, lampu berkilau, batu, tas, dan perhiasan, menjadikan kota ini banyak dikunjungi para wisatawan. Siapa mau? Seru! Kota Merzouga terletak di Gurun Sahara di Maroko Tenggara. Merzouga secara dramatis indah dalam isolasi. Hamparan pasir lembut yang panjang dan bukit pasir yang menjulang membentang ke segala arah, cakrawala hanya dipecahkan oleh penduduk setempat dan garis unta yang lewat. Kota ini sendiri sangat kecil dan dapat dengan mudah dijelajahi cukup dengan berjalan kaki saja. Dengan bangunan batu pasir merah yang memadukan kehangatan padang pasir, Merzouga sangat luar biasa. Selama matahari terbit hingga terbenam, menarik bukan? Siapa mau? Seru! Yuk, Sobat Traveler, kita ke Maroko bersama Ceria Holiday. Sampai jumpa. Dadah.